Hari Raya bakal menjelma tak lama lagi. Jadi ibu bapa pastinya sedang membuat persiapan untuk berhari raya di kampung halaman masing-masing. Walau bagaimanapun, perubahan rutin mungkin memberikan cabaran kepada anak-anak autism. Contohnya seperti mereka sukar nak pakai baju yang baru. Lepas tu makan makanan yang mereka tak pernah jumpa pun. Yeah. Dan seterusnya berada di tempat orang ramai masa ibu bapa mereka bawa mereka jumpa anak-anak apa? Berziarah. Saudara diorang kan. Dan kami akan kongsikan 5 tips persediaan ibu bapa menjelang hari raya dan kita saksikan. Tips yang pertama, sediakan cerita sosial. Ibu bapa boleh menjadikan cerita sosial kepada anak-anak tentang perjalanan pulang ke kampung dan suasana berhari raya. Ini sangat penting kerana anak-anak perlu mengetahui apa yang akan bakal berlaku ketika berhari raya di rumah saudara mara. Contoh kandungan cerita sosial yang kita boleh masukkan termasuklah tarikh dan hari kita pulang ke kampung, keadaan suasana orang ramai ketika berhari raya dan juga perjalanan yang lama untuk sampai ke destinasi. Dan jangan lupa untuk akhiri cerita sosial dengan memberi pujian jika anak anda menunjukkan tingkah laku yang positif. Tips yang kedua adalah ibu bapa boleh menyediakan satu aktiviti untuk anak-anak. Pastikan anak anda meminati aktiviti tersebut. Seperti contoh, ibu bapa boleh menyediakan buku dengan pensel atau pen, pensel warna ataupun barang mainan. Ini bagi memastikan mereka tidak berasa bosan ketika dalam perjalanan ke kampung atau ketika berada di rumah sanak saudara. Tips yang ketiga, kenal pasti faktor yang boleh menyebabkan anak menunjukkan tingkah laku yang negatif. Ibu bapa perlu bersedia dari pelbagai aspek sebelum menziarahi keluarga. Contohnya seperti jika anak mengamuk disebabkan bunyi muzik yang terlalu kuat ataupun suasana yang bising, bawalah mereka ke ruang yang lebih sesuai supaya anak boleh bertenang. Ibu bapa juga boleh menyediakan bahan visual supaya anak-anak lebih memahami tentang apa yang mereka boleh lakukan atau tidak boleh lakukan. Contoh apa yang mereka boleh lakukan adalah seperti ajar mereka bersalaman dengan ibu bapa ataupun saudara mara, ajar mereka untuk mengucapkan terima kasih apabila dapat duit raya dan juga bercakap dengan nada yang sesuai. Tips yang keempat, ibu bapa boleh melakukan lakonan ataupun role play suasana bagaimana hari raya itu berlaku. Ataupun ibu bapa boleh menunjukkan video daripada YouTube ataupun ibu bapa ada simpanan video suasana hari raya tu, boleh tunjuk dekat anak-anak supaya anak-anak lebih bersedia dan boleh menjangkakan apa yang berlaku pada hari raya di rumah saudara mara. Tips yang terakhir, beri ganjaran. Ibu bapa boleh memberi ganjaran kepada anak-anak jika anak-anak menunjukkan tingkah laku yang baik ketika berhari raya. Ini dapat meningkatkan motivasi anak-anak ketika melakukan aktiviti yang sukar. Ini juga boleh meningkatkan tingkah laku yang positif bagi dalam diri anak-anak ketika berada di dalam pengalaman tersebut. Tak semestinya ganjaran tersebut dalam bentuk barang. Jika anak-anak sukakan ganjaran dari segi pujian, cium, peluk, itu juga sudah memadai. Jadi, pilihlah ganjaran yang diminati oleh anak-anak dan sesuai dengan keadaan. Semoga tips ini dapat membantu ibu bapa untuk menyambut hari raya dengan lebih ceria dan bermakna. Berhati-hatilah di jalan raya dan ingat orang yang tersayang. Selamat hari raya. Maaf lahir dan batin. Jadi ibu bapa pastinya sedang sibuk membuat persiapan untuk berhari raya di kampung halaman masing-masing. Lawa-lawa bagaimana? Boleh lah. Berhati-hatilah jalan raya dan ingat orang yang...